Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di DN Joy Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat ya teman-teman semua ya. Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan di Jalan Raya Banyuasin Purworejo. Nah, jalan raya ini merupakan akses utama yang menghubungkan antara daerah Banyuasin dan sebelah timur daerah-daerah lainnya dengan pusat kota Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah, teman-teman ya. Nah, seperti apa kondisi dan pantauan langsung dari lokasi, seperti apa kondisi dan situasinya? Mari kita simak di video ini, teman-teman ya. Untuk desanya ini masuk wilayah Desa Banyuasin Kembaran, teman-teman. Jadi kalau dari paling timur di sana ada pasar, kemudian ada sekolah SMP ya, ada puskesmas, ada koramil. Nah, ke arah barat terus Banyuasin Kembaran. Nanti kita akan menyusuri jalanan ini, teman-teman. Kalau boleh saya gambarkan sih, kondisinya halus ya, aspalnya cukup bagus, tidak masalah dilewati kendaraan baik motor maupun mobil. Hanya teman-teman, untuk lebar jalannya ini sangat minim ya teman-teman ya. Jadi kalau pas papasan antara mobil dengan mobil itu harus mepet sekali. Nah, misalkan kita lihat nih ya, jadi harus pelan dan mepet masing-masing ke tepian jalan ya teman-teman ya. Memang untuk pelebaran jalan sudah menjadi wacana oleh Pemda setempat. Mengingat kondisinya yang seperti ini, sangat diperlukan untuk dilakukan pelebaran jalan. Namun demikian, jika melihat medannya teman-teman ya, ini sebelah kanan kita, ini di sebelah video sebelah kanan itu mayoritas nanti adalah bukit teman-teman. Sementara di sebelah kiri itu sudah berjejeran dengan beberapa jurang dan tepian sungai. Jadi memang cukup menantang jika dilakukan pelebaran jalan, nanti akan cukup banyak tantangan ya teman-teman ya. Ya seperti ini jalannya, banyak kelokan. Namun untuk kontur sendiri relatif datar teman-teman, karena ini menyusuri sepanjang tepian sungai ya. Oke, kita simak dulu videonya ya teman-teman ya, terus stay tune ya.
thank you teman-teman masih stay tune di video ini sampai dengan menit ke-12. Jadi sedikit cerita tentang daerah Banyuasin teman-teman. Dulu mungkin sekitar 2 dasawarsa yang lalu atau 30 tahun atau 20 atau 30 tahun yang lalu itu sempat ada rencana akan dibuat bendungan teman-teman daerah Banyuasin itu, karena memang topografi tanahnya yang cocok untuk dibuat bendungan. Jadi ada beberapa bukit, kemudian ada aliran sungai di tengahnya yang jika dibendung akan menjadi bendungan yang bisa untuk berbagai keperluan daerah sekitarnya teman-teman ya. Namun demikian rencana itu ternyata batal teman-teman ya, dan pemerintah akhirnya membangun bendungan di daerah Kulon Progo Yogyakarta yang namanya adalah Waduk Sermo teman-teman. Dan Kabupaten Purworejo sendiri akhirnya bakal memiliki bendungan bahkan yang tertinggi di Asia Tenggara yang sudah dimulai pengerjaannya tahun lalu ya. Tepatnya di daerah Kecamatan Bener, Kecamatan dan Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo teman-teman. Jadi tidak jadi di daerah Banyuasin ya, seperti rencana beberapa puluh tahun yang lalu. Namun akhirnya di daerah Bener dan daerah Gebang, Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan ada kesempatan saya untuk meliput bagaimana progres pembangunan bendungan Bener teman-teman ya, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu tentang penolakan masyarakat sekitar, yaitu masyarakat desa Wadas yang menolak keberadaan terutama tambang batu andesit yang untuk pembangunan bendungan tersebut teman-teman ya, karena menurut mereka dan menurut beberapa pihak itu akan menimbulkan kerusakan alam. Sementara daerah desa Wadas sendiri memang merupakan daerah yang ijo royo-royo teman-teman, gemah ripah loh jinawi yang tanahnya subur dan masyarakat setempat itu sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil bumi di daerah sana. Mudah-mudahan saya berkesempatan juga untuk melihat bagaimana situasi di desa Wadas terkini dan terutama progres pembangunan bendungan Bener teman-teman ya. Nanti kalau pas ada waktu lagi ke Purworejo, saya rencanakan untuk meliput kondisi di sana. Daerah Banyuasin sendiri merupakan ibu kota dari Kecamatan Luano teman-teman. Jadi Kecamatan Luano itu sebetulnya terbentang dari sepanjang jalan Purworejo Magelang ya, di utara kota Purworejo. Namun untuk ibu kota kecamatannya sendiri itu diputuskan berada di yang lokasinya agak masuk ke dalam teman-teman, tepatnya di daerah Banyuasin. Memang untuk beberapa warga Kecamatan Luano yang ada keperluan ke kantor kecamatan itu menjadi lebih jauh jaraknya dan sedikit merepotkan mungkin ya. Nah, namun itulah yang ditetapkan dan ya mungkin positifnya biar lebih mengenal semua wilayah di tempat-tempat di berbagai daerah di negara kita ini teman-teman. Oke, seperti itulah asri dan hijaunya daerah Jalan Raya Banyuasin Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jangan lupa support video dan channel ini teman-teman ya, dengan like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.